Bapak, ibu-ibu, masyarakat desa Pasar Luma, bahwa kesepakatan kita bahwa dilaksanakan hari ini yaitu minta dua perempatan dusun. Jadi ini kemungkinan bakal kita laksanakan, nanti bakal kita sepakati lagi. Kalau tadi Buan Buyo menyatukan itu 2 tahun, namun kita ina ikutai keadaannya. Namun kemungkinan di dalam 5 tahun itu wajib kita laksanakan, mengingat kita nido lupu asal. Jadi komentar di masyarakat memang banyak, namun pada dasar intio seperti itu, kalau kita ada tuo dusun di rumah waniana yang itu tuo kak, maka pada hari ini kita banyak minta dua berkumpul di rumah jemo yang itu tuo kak. Jadi hal persepsi itu tidak perlu berkembang ke depan. Oh, harapan aku kepada masyarakat, dan indikasi di Islam ini banyak, ada yang memandang ini. Namun aku berjelas bahwa ini adalah ritual adat, ritual caro. Namun tetap kita memohon kepada Yang Maha Kuasa, dengan adoyo kita doa bersama ini, mudah-mudahan kita khusus masyarakat Pasar Seluma dan di Pasar Seluma itu sendiri, kita terhindar dari segala mara bahaya, mara segala bala, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan dengan ketulusan kita berdoa kepada Allah, ke depan kita terhindar dari segala hal yang nido kita inginkan di desa Pasar Seluma. Dan kepada Wanyana selaku ketua dusun, kami selaku pemerintah desa mewakili seluruh masyarakat desa Pasar Seluma, dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, sehingga pelaksanaan sebagai manumestio ini dapat kita laksanakan pada saat sekarang ini. Dan selanjutnya kami selaku masyarakat Pasar Seluma mengucapkan permohonan maaf seandai kata banyak hal yang kekurangan dari kami, yang hal-hal pembicaraan yang tidak berkenan. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Pasar Seluma memohon maaf yang sebesar-besar. Nama aslah dan danan syarat dari badol adat ini kami serahkan kepada Wanyana selaku tuo dusun. Sekiranya di dalam hal ini masih banyak kekurangan, maka kami minta tolong ini tolong dipenuhi. Andai kata kelebihan, ya minta tolong dikuranginya. Namun kami inilah kami serahkan, andai kata ada kekurangan, kami sekali lagi minta maaf. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini nido ado minta pahalanya, dan mudah-mudahan sesepuh penunggu nenek moyang yang menguasai dusun Seluma ini dapat menerima apa yang telah kita serahkan ini. Jadi mari nantinya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah, dan Allah dapat menjawab apa yang kita minta pada saat ini. Jadi kami mohon juga kepada leluhur ini aku yang ada penguasa di Seluma ini, sekiranya ada hal yang buruk di desa ini, mohon itu diangkat. Jadikanlah dusun kami ini dusun Yunido atau Jemulayan masih tetap satu rumput. Maka memang ada selama ini permasalahan-permasalahan, mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka itu dan kita kembali kepada rumput kita. Jadi di Dogamo Jemulayan di dusun, jadi kisru-kisru yang lama, mohon itu kita habiskan. Mari kita kembali satu, bahwa dusun Pasar Seluma ini adalah dusun ketua. Jadi harapan aku selaku pemerintah desa mengajak kita berangkul
berkawan tangan untuk keselamatan di seluruh ini. Amin. Aku minta tolong nanti kita sama-sama ikhlas kenop isu dengan ada saat ini di Seluma memang agak tinggi tentang bencana. Bako polo di dusunnya anak-anak muda yo. Mohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengembalikan kita kepada yang kebenaran itu. Jadi harapan aku cuma itu. Sekali lagi kami selaku masyarakat Bahasa Seluma mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada Wadiana selaku jemaah yang itu. Mungkin cuma itu.